Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dayo, masih di acara tutorial ya. Dan apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan mencoba mencontohkan cara memasang manset untuk kemeja panjang. Dan sekalian saya akan mencontohkan cara memasang klepnya ya, belahan yang ada di tangan panjang itu. Dan untuk pemula, jika kalian ingin belajar, silahkan simak videonya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian mau ya. Dan saya akan senang jika ada kritik dan saran buat channel saya ini. Oke, langsung saja kalian simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Simak videonya ya. Pertama, saya akan memasang klepnya dulu ya, atau simut nuting kalau bahasa Sundanya ya. Seperti ini ya caranya. Oh ya, ini buat dalamnya ya. Ini buat dalamnya, dan ini buat luarnya. Jadi posisinya harus seperti ini. Bentar, kelihatan. Seperti ini ya. Ujung-ujung ini yang ini harus sama yang akan dijahit ini ya. Bentar, saya akan perlihatkan nanti. Nah, ujung yang ini sama yang ini harus sama ya. Dan cara menjahitnya seperti ini. Dan lalu digunting seperti ini menggunting ya. Nah, lalu dibalik ini. Ininya harus melipat ke dalam sini ya. Nah, ini ujung yang tadi di gunting ya. Ini harus melipat ke sini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu digunting bagian yang dalamnya ini biar tidak kelihatan keluar ya. Nah, lalu dibentuk seperti anak panah ya. Ini kalau bahasa Sundanya namanya simut nuting. Jika kalian orang Sunda pasti tahu. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membuat mansetnya ya. Caranya yang gampang aja ya. Pertama dikelin dulu seperti ini ya, besar sekitar setengah senti atau ukuran pinggir sepatu ini. Nah, seperti ini. Lalu dijahit lagi pinggirnya. Harusnya ini pakai kain keras ya, atau kain kapas. Lalu dibalik ya, seperti ini. Lalu kita akan memasangnya ke tangannya. Nah, bentuknya klep, bentuk klepnya seperti ini. Klep atau apaan ya, saya juga nggak ngerti. Pokoknya seperti ini ya, yang mau belajar memasang manset lengan panjang untuk kemeja, kemeja ya, kemeja lengan panjang maksudnya. Sekarang memasangnya sebentar, dijahit dulu ya ini ya. Ini hanya contoh ya.
Nah, setelah ini kita pasang mindsetnya. Pasangnya seperti ini. Ini kan bagian dalam. Ini bagian dalam ya. Dipasangnya seperti ini, pasangnya seperti ini. Nah, jika terlalu besar ininya dan tidak pas dengan mindsetnya, lalu dirempel aja ya. Seperti ini. Nah, dirempel seperti ini. Nah, dirempel seperti ini ya. Lalu mindsetnya dipasang. Seperti ini pasangnya ya. Jangan terbalik ya. Posisinya di dalam ya. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, lalu diikat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, paham ya? Semoga aja paham. Seperti ini buat kemeja lengan panjang, cara memasang mindsetnya ya. Nah, seperti ini. Bentar saya kasih lihat. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian mau ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sudah menonton dan ingin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.